Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ganis, salah satu admin dari Gunung Sepenuhnya Dunia. Di tengah ketidakkondusifan kita sekarang ini karena pandemik virus corona, gua mau lebih produktif lagi di rumah. Ini bakalan jadi pengalaman pertama gua buat video. Pertama gue mau nge-review magnet bekas India. Kayak gini barangnya. Dia bahannya resin. Untuk harganya ecer 16.000, grosirnya 15.000, grosir minimal 12 piece. Untuk spesifikasinya, magnet bekas India ini tingginya 5,5 cm, tinggi dari atas sini sampai bawah, panjangnya 6,7 cm. Ini sejujurnya gue catat karena gue gak hafal spesifikasinya. Karena dia ratusan barang, gak mungkin gue hafalin satu-satu. Terus yang kedua ada magnet kulkas Thailand. Ini bahannya resin juga sama, harga juga sama. Yang membedakan cuman ukurannya aja. Thailand tingginya ini 5 cm. Panjangnya dari samping sini ke sini 6,8 cm. Ini magnetnya kayak gini, bulat dia. Lalu yang terakhir ini ada magnet kulkas London. Ini dia spesifikasinya tinggi 6,5 cm, lebarnya 8,5 cm. Sama bahan resin, magnetnya juga sama, harga juga sama. Ecer 16.000, grosir 15.000. Sementara ini gue baru bawa sampel 3 model ini aja. Masih banyak lagi, sebenarnya ada ratusan. Kalau untuk magnet itu ada ratusan, belum lagi miniatur, pajangan piring, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau lihat-lihat juga, kita ada di Instagram, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Carousel, Belanja. Nanti kalian tinggal search saja Gudang Souvenir Dunia. Khusus di Instagram, nanti kalau kalian lagi cari barang misalkan dari negara Inggris atau negara Italia, kalian langsung search saja, ketik tanda pagar GSD Souvenir Inggris atau GSD Souvenir Italia, nanti keluar semua barang-barang kita. Sementara untuk sekarang itu aja dulu. Berikutnya nanti gue bakalan review-review lagi barang-barang yang lainnya. Satu lagi pesan gue, himbauan gue. A few moments later. Pesan gue sih mau ngehimbau aja, bantu usaha pemerintah. Ikuti arahannya agar kita sama-sama ngatasin virus COVID-19 ini. Oke, bye-bye.